ini saya akan mereview berbagi tips dan trik lah ya, pengalaman pribadi tentang virus dan ring agar kelihatan lebih indah. Nah, hari ini kita dapatnya virus seperti ini. Ini bagus banget. Tapi kalau orang-orang bilang minusnya mungkin karena datar ya. Nah, ini datar nih. Jadi ya, tapi sesuai lah ya, sesuai harga, sesuai dengan kualitas. Tapi ini motifnya bagus banget. Nah, saudara, saya pribadi kalau memiliki benda seperti ini, triknya adalah seperti biasa, nyari ring dulu. Jadi Anda semua kalau keliling-keliling belum dapat batu, yang penting dapat ring bagus, ambil saja, itu bisa jadi berguna suatu saat. Jadi ini dapat ring terpisah dari penjual terpisah. Ini duluan virusnya yang datang, baru ini saya keliling di teman di Subang, di Harry ya, di Harry BI. Nah, ini dapat di pasar apa ya, Panglejar gitu kalau nggak salah. Nah, ini dapat ringnya, nanti kita akan permak buat lebih cantik. Bagaimana prosesnya? Di kupung silver gemstone biasa nih di kawan saya ya. Ini biar nanti ini nilai minus yang datar ini kita bisa jadikan lebih baik lah ya. Lebih baik menurut saya, kalau saya sih. Oke. Okay. Kita lanjut ke kawan saya. Ini kawan saya nih. Kupung. Siap. Proses, Bu. Siap. Nah. Gimana, Pung? Prosesnya, Pung? Ini dipasin ke sini. Pasang. Ya, di agak melengkung ya berarti ya. Ya, berarti pinggirnya agak melengkung gitu. Di batunya di renov dulu, nanti dipasin langsung, langsung dipasangin. Giginya dihilangkan nggak kira-kira? Ini gosok dulu ya. Gosok dulu aja. Dipasin dulu. Oke. Okay. Lanjut ya, siap semua.
penting motifnya nggak hilang. Proses menghilangkan gigi pada ring ini. Bisa dilihat pun sebelum di nah ini saudara-saudara ya. Proses dihilangkan ring giginya, empat gigi ini jadi seperti ini. Jadi tanam. Tanam. Tadinya semi tanam. Ini kecilin 8. Oke, proses pengecilan jari kita pakai standar orang Indonesia aja lah ya. Thank you.
apa dulu. Jadi itu berdekernya. Tomat sedikit. Pasti diomongkan. Nah, si Udin itu tebogan modal gitu paling. Gosok bisa, servis, terak bisa, servis dan bikin, bisa bikin, bikin terak, bikin batu, habis pakai kamera live, ya, live, gimana itu lagi live, proses pembuatan apa ini? Ring. Oh ring perak, ring perak di mana ini? Ring perak di apa nama tokonya ini? Pupung Silver Gemstone. Oh, Pupung Silver Gemstone luar biasa. Harga murah ya. Harga kualitas ya. Bagus. Coba gading kelir. Enak ya? Coba lah. Coba apa? Hai, itu teh anu patung gading berapa? Hai, 200 ada teman? Hai. Jadi ternyata itu mah campuran gading mah. Iya. Leburan. Betul gading, tapi di lebur. Gading daya. Oh iya, soran. Ya, soran. Ya, sri gading. Ada apa? Ini 200. Semuanya. Ada koleksi, weh. Namun 200 mah saya dikenal ke mertua. Mertua? Iya. Mertua laki apa, weh? Atau laki pak, masa cewek ngerokok aduh, bisa pedagang udah gitu, pakein wah, gak sadar ya kek, pakein perperakan dulu di pintu apa ya, sama? Ya, seribu pak ya seribu apa ya detik itu maksudnya apa sih kardu jam gege murah. Nah ini sudah jadi dari sampung dengan finishing dengan dipasang. Nih, lihat ya nanti lihat udah beresnya. Tunggu aja beberapa saat. Nunggu gawe mah. Iya. Kayak ada nama ngerahmat. Ya ada si Mangodong. Oh, nah gitu mah enak. Ya. Barang kan sekedar kapai gang. Terkapai gang. Sebagian gosok mah. Terpercaya gitu mah ya. Ini ya mah kan wawo kayak enak. Mulain mah itu percaya.
kiri dia dah. Ayo. Sekarang tinggal penarusan. Ini cuma servis, jadi sebentar bikin lumayan. Sekarang bikin juga nggak lama, banyaknya terganggu. Ganggu sama konsumen, pelanggan selalu ada. Nggak satu soalnya. Jadi kita santai aja lah. Penting kualitas. Yang penting ngadurudut. Ada terus. Kalau nggak beres ke besok lagi. Soalnya sekarang lagi nggak ada karyawan. Karyawan pada kabur. Mi, sudah. Aku berapa, Mi? Ya, aku berapa? Ya. Kemarin apa? Halusin, lihat kelihatan halusin, kilapnya bagus. Ya Pak Yudinnya senang. Digosok lagi batunya kalau udah dipasang. Nah, bat virus mengancam botak. Sip. Proses krum ring perak virus yang tadi. Jadi. Hah? Jadi juga. Hah? Dari canang. Proses deal. Kamu ada desa? Habiskan. Ini kan tadi udah dipasin, jadi tinggal kita dorong. Dia udah ngepres, tinggal nanti kasih lem sedikit. Soalnya kan virus kalau ditakol kan rawan ya, rawan pecah. Terus kan ini juga udah pada dihalusin batangnya, ya peraknya udah dikombinasi. Jadi kalau kita takol lagi bisa batangnya hancur lagi. Makanya kita tadi dipasin dulu sebelum dikrum, ya tinggal didorong, ya nanti tinggal lem, kasih lem. Lihat kok proses itu. Si lem aja dikit ya, karena kebanyakan nanti kalau kita membuka susah. Nah, dikit aja udah kenceng. Nah, paten. Nah, udah nih jadi. Tinggal dipakai. Sudah siap pakai.
tampak depan tuh. Depan. Nih bagus. Dah. Ternyata wah akan bau. Udah mengkilap. Ini batunya emang agak kurang halus. Penting kilap. Sip, pinggir. Nah, pinggir. Pinggir. Ya udah. Oke. Okay. Ya sip. Udah siap pakai. Sip. Yang selesai. Selesai. Oke, okay, batu virus selesai diproduksi, restorasi selesai ya. Buat kawan-kawan bisa lihat, mantap, mantap. Oke, okay, jadi sekali lagi cari ring yang bagus, unik. Tunggu batunya datang, hasilnya bisa sangat luar biasa. Oke, mantap. Sampai ketemu lagi dengan Yudi Siger Tengah edisi restorasi virus dengan minusnya jadi luar biasa seperti ini. Ketemu lagi di video selanjutnya.